Apa kabar? Kembali lagi bersama saya Pebi Adeliana dalam program Ngobrol, ngobrol di balik layar. Pernikahan tentunya membutuhkan persiapan yang matang Tribuners mulai dari fisik, finansial termasuk juga dengan persiapan mental. Namun kekinian justru pernikahan dini semakin marak terjadi nih berdasarkan data Tribun Jakarta pernikahan dini ini tidak hanya terjadi di luar kota-kota besar saja di Depok Jawa Barat misalnya angka pernikahan dini semakin uh, terus meningkat berdasarkan data pada tanggal uh, pada tahun 2021 ada ratusan pria dan wanita justru melangsungkan pernikahan dini di Kota Depok Jawa Barat. Nah untuk membahas tentang uh, fenomena ini kita sudah langsung tersambung dengan narasumber kita ada Ibu Sri Juwita, seorang psikolog keluarga. Halo, Bu. Halo, selamat sore. Bu Wita, apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Mbak gimana? Baik, alhamdulillah. Bu, ini kan menarik sekali ya, Bu, bahwa jumlah pernikahan dini sekarang semakin banyak nih, Bu. Sebetulnya seberapa penting sih, Bu, persiapan mental sebelum seseorang melangsungkan pernikahan? Memang eh, agak miris ya, karena jangankan ngomongin tentang pernikahan, tentang kesehatan saja, walaupun WHO itu sudah menyampaikan bahwa kesehatan itu tuh secara menyeluruh, loh, secara fisik dan juga mental. Eh, tapi orang-orang kan masih hanya fokus pada fisik saja, seperti itu juga kalau ngomongin pernikahan. Gitu, pernikahan itu yang dipikirin pasti hanyalah acara weddingnya saja, tapi bukan kesiapan untuk menjalani bahtera rumah tangganya, gitu. Jadi, kalau ditanya seberapa penting, pastinya penting banget. Karena um, ketika melangsungkan pernikahan, kan ini juga ngomongin tentang bagaimana kita membangun generasi muda bangsa, gitu, Mbak. Iya. Bu Ita ini kan kalau berdasarkan undang-undang, pernikahan itu setidak-tidaknya dilakukan oleh pria atau wanita yang usianya 19 tahun, begitu ya, Bu? Tapi sebetulnya kalau uh, dari kesiapan mental sendiri, apakah usia di bawah 19 tahun tersebut bisa dikatakan belum matang atau seperti apa Bu Wita? Ya betul, karena kan kalau di uh, rentang usia 12 sampai 19 itu masih hitungannya masih remaja ya gitu. Dan remaja ini kan uh, salah satu cirinya ya memang secara emosional itu masih belum stabil mereka masih uh, trial and error ya jadi kalau melakukan sesuatu itu biasanya masih banyak coba-coba masih uh, belum paham betul gitu konsekuensinya seperti apa nah jadi sebenarnya kalau dari sisi psikologi bahkan lebih tinggi daripada 19 tahun untuk menikah gitu ya harapannya mungkin 20 tahun uh, ke atas itu baru bisa dianggap matang secara psikologis bahkan kalau secara um, Faal ya secara otak pun gitu ya e, kemampuan kita untuk bisa me, menyam, menyeimbangkan emosi terus bisa mencari apa e, kemampuan untuk berpikir perencanaan secara matang itu baru betul-betul matang bagian otaknya itu sekitar 25 tahun gitu jadi ya sebenarnya di atas 20 tahun itu akan jauh lebih aman kalau kita mau lihat secara mental bahkan juga secara tadi ya kesiapan fisik yang bagian otaknya terutama ya mungkin kalau 19 tahun itu sudah dianggap matang uh, dari sisi reproduksinya gitu karena kalau di bawah reprodu di bawah 19 tahun itu uh, dianggap secara reproduksinya juga belum siap ya dan itu beresiko tinggi untuk terutama para perempuan uh, melahirkan ataupun uh, melakukan kehamilan gitu. Berarti tidak hanya dampaknya secara psikis ya tapi juga termasuk dengan biologis begitu ya bu? Betul betul sekali. Ya, Bu. Ini uh, mungkin masih banyak yang belum paham, Bu. Sebetulnya, apa sih bedanya pernikahan dini dengan pernikahan uh, muda? Begitu, Bu, dengan nikah muda gitu, mungkin masih banyak yang salah paham, nih, Bu. Ita, iya, iya, mungkin uh, kita makainya pakai ini, ya. Apa namanya tadi, undang-undang hukum kalau uh, sudah menyesuaikan dengan usia legal di negara tersebut, ya? Itu berarti hitungannya mungkin masih nikah muda ya kalau di bawah 25 tahun gitu. Tetapi kalau misalkan kita kan 19 tahun nih di Indonesia, di bawah itu tentunya hitungannya jadi pernikahan dini ya. Kalau usia remaja tuh udah pasti jelas itu pernikahan dini udah bukan pernikahan muda lagi. Tapi kalau sekitar 20 sampai 25 itu ya kita hitungannya masih nyebutnya pasangan muda gitu ya. Walaupun memang secara tugas perkembangan uh, usia 20 tahunan itu memang sedang dalam proses mencari Uh, pasangan dan juga uh, hubungan yang serius dan matang, gitu ya. Jadi, sebenarnya it's oke, okay, gitu. Dan mungkin saya mau menekankan bahwa kematangan setiap orang itu juga berbeda-beda, ya. Jadi, mungkin ada orang-orang yang menikah muda dan berhasil gitu untuk menjalani pernikahannya dengan bahagia, dengan sehat, gitu ya. Tapi, tidak semua, tidak bisa dipukul rata. Semua orang bisa atau mampu melakukan, karena mungkin saat itu dia belum siap dan belum matang secara psikologis, gitu. Nah, itu dia. Tribuners, jadi uh, menikah dini dan menikah muda itu adalah hal yang berbeda, ya. Nah, ini masih banyak yang salah paham, nih, Bu Wita. Tapi sebetulnya, uh, secara psikis, uh, seseorang bisa dikatakan siap menikah itu uh, usia berapa sih, Bu? Kira-kira. Emm um, iya kalau kalau dilihat dari tugas perkembangannya memang masuk di usia dewasa awal. Dewasa awal memang dimulai biasanya dari usia 20 tahun gitu ya. Um, tadi seperti yang saya bilang kematangan setiap orangnya beda-beda. Sama kayak waktu bayi uh, ada bayi yang mungkin merangkaknya lebih cepat dibanding bayi yang lain. Nah, sama sebenarnya pernikahan juga kayak gitu ya. Ada orang yang mungkin 20 tahun, 21 tahun udah siap yakin nih untuk menikah gitu. Tapi ada yang mungkin eh 25 masih belum cukup yakin, 27 baru mereka uh, merasa cukup bisa gitu ya untuk menjalani pernikahan it's okay gitu karena kematangan tiap orang beda-beda. Nah, yang mirisnya di Indonesia ini kan kayaknya kalau udah mau lulus S1 atau bahkan udah di usia 20 tahun tuh kayaknya mulai ditanya-tanya kapan menikahnya gitu ya. Padahal setelah menikah tidak pernah ada yang bertanya apakah kamu bahagia atau tidak gitu. Itu yang eh uh, seringkali dilupakan ya orang tuh hanya jadinya berkejaran untuk mencapai suatu status tapi tidak tahu bagaimana cara menjalani status tersebut dengan bijaksana dan dewasa gitu. Hmm. Ya Bu Wita ini ada pertanyaan menarik nih Bu uh, dari hmm. tribunas di rumah juga bahwa uh, katanya ketidaksiapan mental itu juga berpengaruh terhadap kondisi rumah tangga nantinya ya Bu. Ini termasuk uh, faktor terbesar dari perceraian juga atau seperti apa, Bu? Iya, karena gini, kalau um, si individu yang menjalani pernikahannya itu emosinya belum stabil, uh, tidak mampu menyelesaikan uh, konflik di dalam pernikahan itu dengan baik, dengan dewasa, pasti akan, akan sering ribut ya. Maksudnya gini, konflik itu hal yang biasa betul di dalam pernikahan. Tetapi kalau kedua orang yang menjalani pernikahan itu, cukup dewasa, mereka tahu bahwa yang perlu dilakukan adalah mencari solusi. Sedangkan kalau orang-orang yang tidak dewasa, otomatis mereka hanya terfokus dengan apa saling menyalahkan dan sibuk untuk menuding satu sama lain. Dan itu tentu saja ya kalau diteruskan ya antara mereka berada di dalam pernikahan yang tidak bahagia atau mungkin salah satu ataupun keduanya tidak tahan dan akhirnya memilih untuk berpisah, begitu. Ya, ini 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 termasuk salah satu kasus yang cukup sering terjadi juga ya Bu Ita. Bahkan uh, tidak hanya menyebabkan perceraian saja uh, kemudian juga berimbas pada kondisi mental uh, rusaknya kondisi mental anak begitu ya Bu ya. Betul, betul. Memang yang disayangkan klien-klien uh, saya sering gitu bertanya, apakah kalau anak masih bayi atau masih uh, balita itu kalau kami bertengkar di depannya itu tidak apa-apa gitu. Padahal ya sekecil apapun itu kan Jangankan udah lahir ya, di dalam perut ibunya saja kalau misalkan kondisi lingkungannya itu sering bertengkar, penuh dengan tekanan, itu sudah pasti ada dampaknya untuk si anak ya. Apalagi dia tumbuh besar melihat kedua orang tuanya sering uh, cekcok, sering konflik gitu ya dan uh, salah satu yang berbahaya juga kan kalau di usia yang uh, muda gitu ya untuk menikah, apalagi kalau dini ya. Itu kan salah satunya adalah faktor finansial. Kalau finansialnya bukan cuma dari mencari uangnya ya, tapi bagaimana mengelola keuangan, memilah prioritas keuangan itu sangat mungkin jadi bibit-bibit untuk konflik. Nah, hal-hal seperti itu itu pastinya akan membuat anak itu jadinya ya tidak bahagia ya. Jadi kebanyakan anak itu mungkin bisa mendapatkan kekerasan psikologis. Biasanya kalau ibunya mungkin dapat kekerasan dari ayahnya gitu ya atau mungkin sering bertengkar nanti ada banyak ibu-ibu yang secara tidak sadar ya mungkin bukan keinginan mereka juga tapi jadinya melampiaskan kemarahannya kepada anaknya gitu Nah itu kan tentu saja juga um, jadinya berdampak buruk buat anaknya bahkan ya nggak cuma ibu-ibunya aja ya tapi bapak-bapaknya yang tidak pernah hadir padahal peran ayah itu sangat penting dan Indonesia itu rankingnya cukup ini loh cukup tinggi untuk Fatherless ya gitu, jadi kita itu kekurangan sosok ayah, peran ayah di rumah dan itu ya mungkin bisa jadi karena ketidaksiapan uh, para ayah ini untuk menikah dan memiliki anak sehingga mereka tidak tahu betapa pentingnya juga, jadi tugasnya hanya diberikan kepada ibu saja. Ibunya kelelahan secara mental, jadinya dampaknya ke anak. Jadi memang ini kompleks banget sih kalau ngomongin tentang pernikahan dan dampaknya terhadap anak ya. Itulah mengapa pentingnya fakta kedewasaan juga sebelum menikah, ya Bu Wita. Apalagi betul, betul. Uh, uh, untuk memiliki anak, itu tidak hanya uh, ibunya saja yang menanggung, tapi juga ada tanggung jawab dari ayahnya yang tidak hanya tanggung jawab betul. secara materi, tapi juga kasih sayang. Begitu, Bu. Betul-betul sekali, ya Bu Wita. Kalau boleh tahu, dari uh, mungkin uh, pengalaman Bu Wita sendiri. Banyaknya keluhan orang terkait konflik rumah tangga itu rata-rata karena apa sih, Bu? Dan apakah uh, banyak juga uh, mungkin uh, masalah ini yang dialami oleh pasangan muda? Ya, uh, ini mungkin sepele, ya. Tapi seringkali mereka itu punya ekspektasi yang tidak dikomunikasikan dari awal, atau mungkin punya harapan bahwa pasangannya akan berubah. Uh, intinya, memang tidak disinkronkan ya antara harapannya dengan uh, pasangan gitu ya jadi mungkin tadi fokusnya hanya mempersiapkan wedding saja tapi tidak melihat nih kecocokan visi misi dalam membangun rumah tangga nilai-nilai penting apa yang karena kan kalau kita menjalani hidup bersama tuh nilai-nilai penting itu harus sejalan ya kalau berbeda tuh otomatis sudah pasti susah gitu untuk um, apa ya uh, kompaknya gitu ya. Nanti ketika misalkan hamil punya anak itu semakin terlihat tuh run, semakin meruncing gitu perbedaannya gitu ya. Selain memang ada faktor-faktor eksternal seperti mungkin mertua atau finansial gitu ya, tapi sebenarnya kekompakan antara pasangan ini nih yang menurut saya sering banget itu sebenarnya bisa diantisipasi dari awal tapi sayangnya mereka tidak pernah ngobrol secara mendalam gitu ya, jadi tidak dipersiapkan pernikahannya, sehingga ketika masuk di dalam pernikahannya, lo kok gini, lo kok gitu. Bawaannya pengen nuntut pasangannya berubah, sedangkan ya mengubah seseorang nggak bisa se segampang dan semudah itu juga, gitu. Baik, uh, Bu Wita, ini uh, berdasarkan uh, data Tribun Jakarta kemarin, Memang ada beberapa faktor penyebab banyaknya orang melakukan pernikahan ini salah satunya karena uh, kecelakaan begitu ya Bu ya atau Betul. Uh, hamil di luar nikah. Nah, mungkin uh, dari segi orang tua mungkin ini sebetulnya apa yang harus dilakukan sih Bu untuk mengantisipasi hal seperti ini. Oke. Nah, ini juga ya kalau kita ngomongin tentang ya married by accident dan artinya kan itu related banget sama sex education ya. Orang tua tuh kalau dengar sex education ya mungkin kondisi saat ini udah jauh lebih baik dibandingkan mungkin dulu ya zaman uh, 20 30 tahun yang lalu gitu. Tetapi masih banyak orang tua yang berpikir ih, sex education itu untuk apa? Untuk mengajarkan anak melakukan hal-hal yang buruk sebelum menikah. Padahal bukan, justru untuk uh, membentengi anak gitu ya, bahwa dia tahu apa sih um, yang boleh dan tidak boleh gitu ya. Jadi kalau bahkan dari anak kecil itu tuh kita ngajarin good touch, bad touch. Siapa aja yang boleh menyentuh gitu ya. Jadi kalau misalkan uh, itu strangers, itu teman, tapi bukan pasangan yang menikah. Kenapa sih kalau Papa sama Mama boleh pelukan, boleh ciuman? Misalkan gitu ya, karena Papa sama Mama udah menikah gitu ya. Nah, hal, -hal seperti itu sering kali kan Miss ya di keluarga uh, banyak di keluarga Indonesia, mungkin tidak semuanya. Jadi mulai dari sex education, dari gini nilai-nilai mm, agama itu penting ya. Tapi uh, kalau cuma diberikan bahwa oh itu tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh tanpa ada. Uh, Alasan-alasan yang masuk akal sesuai dengan uh, tumbuh kembangnya si anak. Pasti anak ini nanti mencari-mencari mencari ya. Karena ada curiosity-nya gitu. Jadi um, namanya parenting itu yang paling sehat bukan cuma ada aturan. Tapi juga disertai dengan kasih sayang ya. Jadi jangan sampai anak itu mencari kasih sayang di luar rumah gitu ya. Karena banyak tuh. Uh, aku daripada di rumah nggak disayang atau mungkin nggak dipahami. Ya akhirnya aku merasa nyamannya lebih sama si pacar ini. Nah, ketika pacarnya minta hal-hal yang mungkin tidak senonoh atau mungkin di luar dari apa ya batasan orang harusnya berpacaran, ya dia mau-mau aja memberikan. Kenapa? Karena dia merasa takut sekali kehilangan sosok pacarnya. Karena inilah orang yang paling memahami saya. Nah, hal-hal seperti itu yang uh, otomatis ya harusnya orang tua bisa bisa coba merangkul anaknya, gitu ya. Itu tentu saja tidak. Pas remaja baru dikasih tahu, tapi dari kecil dari awal gitu ya, dari dini sedini mungkin uh, bangun um, apa namanya lingkungan keluarga yang hangat gitu ya, tapi tetap ada aturan-aturan yang jelas. Nah itu yang seharusnya bisa dibangun di keluarga Indonesia. Otomatis komunikasi antar orang tua ke anak pun juga perlu diperhatikan ya, jangan sampai anak itu nyamannya ngobrolnya sama uh, atau bertanya hal-hal itu sama orang lain, bukan sama kita sebagai orang tua gitu. Nah, hal seperti itu sih, Mbak, yang menurutku uh, penting ya dibangun oleh uh, orang tua gitu. Idealnya untuk sex education itu dilakukan sejak umur berapa sih, Bu? Halo? Halo? Oh, ya. Terdengar? Iya, uh, Bu Wita, Tentu -tentu. idealnya untuk sex education itu dilakukan sejak umur berapa? Mm -hmm. Bu? Sebenarnya dari kecil itu udah uh, jadi setiap tahapan usia tuh ada Sex educationnya yang sesuai, ya. Tadi saya bilang, kalau masih mungkin prasekolah, dia diajarin. Uh, kan, kadang anak-anak misalkan mau pipis, mau ke kamar mandi. Nah, ini tuh uh, bolehnya sama siapa gitu, ya. Kalau ada orang asing nyentuh ini bagian uh, private kamu, itu ya tidak boleh. Kamu harus, uh, misalkan, mungkin uh, cari orang yang kamu percaya, cari orang tua gitu, ya. Jadi... Sesuai dengan tahapan usianya, nanti kalau misalkan udah mulai mau masuk ke pubertas, ya, misalkan yang perempuan diajarkan tentang menstruasi, yang laki-laki diajarkan tentang mimpi basah, jadi jangan sampai mereka mencari itu dari yang tidak bertanggung jawab, gitu ya, yang tidak kredibel, gitu. Semuanya harusnya datangnya dari rumah, gitu. Edukasi pertama, karena memang mungkin nggak semua sekolah juga uh, memberikan ya edukasi seperti itu otomatisan itu tanggung jawabnya orang tua sebenarnya gitu Jadi yang namanya menjadi orang tua ya ini juga ya uh, jangan salah bahwa itu adalah pembelajaran di ada akhir jadi mau jadi orang tua ya harus siap belajar nah ini yang jadinya sulit kalau misalkan mereka menikah terlalu dini dan mereka nggak tahu gitu kan maksudnya nggak uh, paham apa itu peran menjadi orang tua gitu yang itu yang jadi akhirnya nanti jadi siklus tuh ya apakah bisa diputus bisa ya jadi kalau selama kita mau apa ya punya kesadaran dan mau untuk bertumbuh berkembang dengan cara belajar semuanya bisa berubah dengan menjadi lebih baik gitu permasalahannya mau atau tidak gitu sih Mbak baik ini uh, bicara soal pernikahan dini uh, buita tadi seperti hmm. buita bilang juga uh, bisa menjadi siklus begitu ya nah ini kira-kira uh, apa apa yang harus mereka lakukan uh, khususnya bagi pasangan muda yang sudah terlanjur menikah namun uh, mungkin sering mengalami konflik hmm. itu mbak untuk menghindari perceraian hmm. ya. sebetulnya apa apa yang harus mereka lakukan oke okay. uh. Iya, sekarang mencari edukasi kan sebenarnya sudah lebih mudah ya. Ini salah satunya dengan uh, Tribun sendiri ada YouTube-nya. Jadi ya itu edukasi-edukasi dari media sosial digunakan dengan bijak gitu ya, bukan cuma untuk main-main, having fun gitu ya, tapi belajar gitu. Menurut saya udah banyak banget kok gitu ya platform-platform yang memberikan info-info. Pendidikan-pendidikan terkait uh, menjadi parents atau membangun hubungan yang sehat, gitu ya. Belajar untuk berkomunikasi secara efektif, secara terbuka, itu kan memang hal-hal yang tidak diajarkan di sekolah, ya. Tapi sebenarnya sekarang udah banyak banget platformnya, udah banyak banget uh, channelnya untuk kita mencari. Jadi ya sebenarnya kalau saya orang yang percaya dengan edukasi manusia itu bisa berubah menjadi lebih baik, gitu. Jadi Uh, belajarlah gitu jangan pernah jadi mungkin ini juga yang um, apa ya mungkin agak berbeda nih pandangan saya ya kalau orang kan mikirnya ya nikah itu ya let it flow aja gitu ya enggak, namanya nikah itu tuh perlu dirawat gitu ya pernikahan itu perlu dirawat perlu dipupuk perlu kita siram gitu ya ibarat pohon gitu nah uh, sama gitu jadi pasangan pun juga kita terus belajar mem belajar mengerti pasangan gitu ya, belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oh, saya orangnya kurang sabar, gimana ya cara untuk mengelola kemarahan? Itu kan sekarang udah banyak gitu ya, bisa dicari gitu. Jadi memang ya namanya membangun pernikahan, membangun keluarga, which is itu membangun generasi, itu adalah pembelajaran yang tidak henti kalau menurut saya. Baik, Bu kita sendiri mungkin ada tips untuk uh, mereka yang mungkin belum stabil secara emosional, agar lebih uh, bisa bijak mengelola emosi mereka, khususnya agar tidak ada lagi mungkin anak-anak yang menjadi korban perceraian. Ya, uh, intinya gini ya, kalau misalkan uh, pengelolaan emosi, ingat ketika kita sedang, emosi kita sedang memuncak gitu ya, pasti akan ada kata-kata yang keluar itu pasti menyakitkan. Nah, yang paling gampang dilakukan adalah time out dulu gitu ya. Artinya menenangkan diri dulu. Oke, okay, uh, kayaknya saya perlu duduk dulu, nafas dulu gitu. Supaya tidak ada kata-kata yang menyakitkan dan ter apa ya, keluar untuk menyakiti pasangan gitu. Dan kalau sama anak pun juga gitu ya, jangan sampai anak jadi displacement. Jadi memang penting untuk belajar uh, step back dan ya tadi yang paling gampang sih nafas ya. Saya paling sering ngajarin untuk uh, nafas 4 6 8. 4 untuk tarik nafas, 6 tahan, 8 buang. Itu untuk uh, kita kembali menenangkan diri kita. Karena kalau misalkan kita udah lebih tenang, insyaallah pikiran kita juga jadi lebih jernih gitu ya, untuk bisa mencari uh, solusi, tidak tidak jadinya tuh berpikiran pendek dan mengambil pilihan-pilihan uh, yang tidak tepat gitu dalam menjalani kehidupan. Mungkin itu dari saya. Baik, Bu Wita. Ini terakhir ada tambahan dari Tribuners di rumah nih, Bu Wita. Mungkin ada tips, eh, persiapan sebelum menikah agar eh, pernikahannya juga bisa langgeng. Begitu, Mbak Wita, mungkin bisa di-share. Hmm. Oke, okay. um, jadi kalau mau, kalau orang tanya ya, persiapan pernikahan itu seperti apa? Yang paling pertama adalah kenali dulu diri, diri Anda sendiri, gitu ya. Anda orangnya seperti apa? Apa sih poin plus minus Anda? Uh, karena itu awal. Cikal bakal untuk nanti ketika Anda bersama pasangan Anda tahu gitu ya, eh, bagaimana mengomunikasikan hal itu. Banyak orang tersesat karena dia sendiri juga tidak tahu dirinya tuh seperti apa gitu. Kalau udah mengenali diri sendiri barulah kita bisa belajar memahami pasangan gitu ya, mengenali pasangan. Dari situ eh, ya harus tidak harus berani untuk tidak jaim ya, kalau memang tujuannya itu adalah membangun pernikahan gitu ya. Jadi eh, ya harus terbuka baik buruknya kita seperti apa apakah pasangan ini siap untuk meng, apa namanya mengambil konsekuensi gitu ya menikahi kita dan kita pun juga sama gitu siap nggak kita untuk mengambil konsekuensi menikahi pasangan karena uh, ketika menikah dengan seseorang itu kan bukan cuma melihat baiknya ya tapi justru apakah kita siap menghadapi yang jelek-jeleknya dan uh, yang juga paling penting adalah itu tadi ya apa jangan berpikir bahwa pasangan itu akan berubah setelah menikah, akan berubah setelah punya anak. Enggak, orang tuh enggak berubah dengan konsep seperti itu. Orang tuh akan berubah ya kalau dirinya mau berubah gitu ya. Um, ada buku-buku untuk mempersiapkan pernikahan ya. Uh, di dalamnya mungkin akan belajar tuh kayak, oh apa sih bahasa cintanya, oh apa sih attachment-nya gitu ya. Itu hal-hal yang penting untuk saling diketahui dari sebelum menikah supaya kita bisa paham kenapa sih sikap-sikap pasangan kita tuh seperti ini gitu ya, um, dan ada juga sebenarnya konseling pranikah ya, kalau ya ini mungkin tidak semua bisa mengakses, kalau misalkan di puskesmas, puskesmasnya ada psikolog, uh, silakan ditanya apakah psikolognya bisa memberikan konseling pranikah gitu ya, um, tapi sebenarnya ada namanya konseling pranikah gitu, jadi untuk kita uh, saling mengeksplor ya. Jadi ibaratnya ada mediator nih secara objektif untuk uh, pasangan itu belajar uh, berkomunikasi, menyelesaikan permasalahan dan melihat apa saja potensi konflik ke depannya supaya bisa diantisipasi lebih baik gitu. Konseling pranikah itu penting juga berarti ya Bu ya? Iya, jadi kalau biasanya kalau mau menikah kan ada medical check up-nya gitu ya 6 bulan sebelum. Nah, sebenarnya kalau ada budget-nya Uh, tapi itu tadi kalau misalkan nggak ada mungkin bisa dicari ya kayak di platform-platform uh, yang memang bisa uh, terjangkau karena saya paham juga gitu bahwa untuk datang ke psikolog mungkin belum semuanya bisa mengakses dengan uh, baik gitu ya itu itu ya PR bersama juga sih gitu ya supaya uh, layanan psikologi bisa lebih bisa terjangkau gitu untuk banyak orang tapi ya harapannya kalau mau menikah bukan cuma tadi ya persiapan atau ngecek secara fisik, tapi juga secara psikologis baik, Bu Wita menarik sekali pembahasan kita hari ini, namun <tuk> sayang sekali durasi kita sudah habis nih Bu iya, iya <tuk> Ibu Wita, terima kasih sudah bergabung dengan Tribun Jakarta, sampai bertemu di lain kesempatan terima kasih, semoga bermanfaat selamat sore Tribuners, itu dia sesi bincang-bincang kita hari ini. Tadi sudah uh, didapat, ya, poin-poinnya di mana bahwa persiapan mental, khususnya itu, sangat penting sebelum kita memutuskan untuk menikah, karena menikah itu merupakan ibadah seumur hidup yang akan panjang sekali perjalanannya nantinya, uh, tidak hanya akan... Uh, beresiko terhadap diri kita sendiri, namun juga uh, keluarga kita. Misalnya, apabila kita sudah mempunyai anak, jangan sampai nantinya anak jadi korban atas konflik yang terjadi antar uh, kita dan pasangan kita. Seperti itu, Tribuners. Untuk sesi bincang-bincang kali ini, kita sudahi dulu, uh, namun besok akan ada sesi menarik lainnya dengan episode-episode yang jauh lebih menarik, tetap di Tribun Jakarta.